Halo sobat, selamat berjumpa dengan channel YouTube Dakun Lele. Kali ini sobat, Dakun Lele ingin membuat tutorial bagaimana cara menyeting dari awal kloset duduk dari keadaan masih belum disetting paralonnya sobat ya. Bagaimana ceritanya? Oke lanjut. Oke sobat, channel Dakun Lele, kali ini Dakun Lele ingin menyeting kloset duduk dari awal masih keadaan belum disetting paralonnya. Ini nanti berada di depan atau di belakang belum ketahuan sobat, karena kita belum buka kloset duduknya yang akan kita pasang. Sekarang kloset duduk itu ada yang pembuangannya di depan dan ada yang pembuangannya ke belakang. Nah ini kita setting, kita lihat dulu review kloset duduknya sobat. Oke lanjut. Kloset duduk yang akan kita pasang, kita review dulu, kita buka di mana tempat lubang kotorannya ada, di depan atau di belakang. Masih baru sobat ya, masih orisinil. Nah ini sobat yang udah perlu dimaksud ini. Ini pembuangan ini biasanya ada yang terletak di belakang dan ada yang terletak di depan. Pas kebetulan ini di belakang sobat. Jadi kita setting nanti paralonnya di belakang, bukan di depan. Sekarang ini sudah jelas pembuangannya di belakang. Oke, begitulah cara menyetting paralon kloset duduk. Kita lihat barangnya dulu, baru kita setting. Kalau kita sudah setting duluan paralonnya, kita beli barangnya yang pembuangannya menurut settingan kita. Oke, terima kasih. Lanjut. Setelah ketahuan, begini caranya. Kita mainkan di paralon. Nah, berarti di sinilah letaknya, sobat. Kalau tadi sebelum kita setting masih di sini paralon ini, masih di sini. Kita sudah setting, kita geser ke belakang, sobat. Oke sobat, ini buat tampungan airnya sobat, jangan sampai mentok, ada ukurannya juga di sini sobat, sini pun ada. Oke, terima kasih, lanjut. Oke sobat, setelah tadi dipastikan titiknya ada di sini, lalu kita kancing dengan adukan sobat. Oke sobat, begitulah cara menyeting paralon kloset duduk sebelum dipasang keramik. Terlebih dahulu sudah disetting awalnya bagaimana caranya tadi sudah Dakun Lele peragakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang membutuhkan sobat. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe-nya. Kita lanjut untuk selanjutnya. Oke sobat, kloset duduk tidak cuman ini, sudah begitu saja sobat. Nah, dudukan nok itu, karet itu akan lebih kecil. Nah kan kita ketika ditaruh akan bablas ke bawah, maka harus kita sambung dengan paralon yang 4 in nya sobat. Harus 4 in sobat ya, kalau 3 in tidak bisa, harus 4 in ukurannya. Karena oke, ini kita sambung dan kita biarkan sudah begini. Nanti di mana keramik nolnya nanti baru kita potong, disitulah letakan kloset duduknya. Oke, terima kasih, sampai di sini. Dan ini harus ditutup dulu, kalau ada curut yang masuk. Dah, thank you. Sampai di sini dulu sobat, cara menyeting pipanya dulu. Nanti kita lanjut setelah pemasangan keramik, kita review dan kita tutorialkan cara memasang kloset duduknya dan cara settingnya. Oke, terima kasih.
Jangan lupa subscribe-nya channel Dakun Lule. Thank you. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan.